lama. Harus ada beberapa hal yang manakala hari ini menjadi evaluasi-evaluasi kita, ya. Mana yang kurang, mana yang sudah bisa bagus untuk kemudian dipertahankan, yang kurang itu bagaimana kita pertajam. Kuncinya keberhasilan pendidikan itu ada di guru, karena guru yang mewarnai, yang mengajar dan sebagainya. Oleh karena itu sekali lagi, karena kata kunci di guru, guru harus memiliki yang namanya disiplin. Guru harus memiliki yang namanya jiwa, bagaimana terus mampu memberikan inspirasi, meningkatkan kompetensinya terus, kemudian bagaimana bisa kreatif, inovatif sesuai tantangan saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penjiran mau merayu saya untuk masuk ke sekolah sama-sama, apa keunggulannya? Sekolah saya ada Al-Qurannya, di tempat lain juga ada. Di sana ada begini-begini, di tempat lain ada. Apa yang membuat saya, seorang dosen, mau menyekolahkan ke pendidikan? Itu yang harus dicari di Babinasa. Sukses bersama-sama luar biasa. Satu, dua.